Selamat datang di channel Deretan Selebritis, yang akan memberikan kabar-kabar terbaru tentang Tofu Torik Fuji. Sebelum lanjut, jangan lupa luangkan waktu Anda sebentar untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Owner MS Glow Sandi Purnamasari dan Gilang Widya Pramana bersama artis Sarwendah menyerahkan satu unit mobil Alphard terbaru kepada Pujianti Utami Putri sebagai distributor ambasador MS Glow. Hal ini sebagai bentuk reward atas keuletan dan kesabaran Pujianti Utami dalam menekuni usaha penjualan skincare tersebut. "Ini surprise banget, enggak disangka-sangka aku dapat mobil Alphard. Ini kayak mimpi yang menjadi kenyataan. Aku benar-benar terharu bahagia," kata Pujianti Utami saat menerima kunci Alphard dari Sarwendah. Diakui Fuji, mobil Alphard bukan satu-satunya reward yang pernah diterima dari MS Glow, masih banyak hadiah lainnya. "Reward kali ini akan menambah motivasi untuk mendapatkan reward yang lebih di tahun yang akan datang," ujar Fuji dikutip dari akun pribadi miliknya Rabu tanggal 9 Maret tahun 2022. Sandi Purnamasari mengatakan penyerahan reward kepada distributor MS Glow Pujianti Utami tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. "Kita sengaja bikin kejutan, apalagi yang menyerahkan langsung Basar Wendah," terang Sandi. Menurut Sandi, Pujianti Utami bukan satu-satu yang menerima reward pada 2022 ini. Sebelumnya ada Rere Setiawan dari Jakarta yang menerima hadiah yang sama. "Ini berkah bagi MS Glow karena penjualan produk MS Glow semakin laris manis sehingga harus meningkatkan produk. Dan saya semakin optimis ke depan, masyarakat semakin menyukai produk MS Glow," bebernya. Untuk produk kecantikannya, MS Glow memang mempunyai strategi dalam penjualannya. Salah satunya menggandeng artis dalam promosi, seperti Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Pujianti Utami, dan Sarwendah. Mereka juga dilibatkan dalam memperkenalkan produk terbaru MS Glow Beauty dan Body Lotion Maskulin dari MS Glow for Men. Sementara, Sarwendah mengaku produk MS Glow dalam perawatan kulit. "Apalagi hampir setiap orang ingin memiliki kulit yang sehat dan menawan. Tidak saja wanita, pria pun ingin kesehatan kulit agar selalu tampil menarik," kata istri Ruben Unsu ini. Adik ipar almarhumah Vanessa Angel, Pujianti Utami alias Fuji kini semakin dikenal. Fuji yang punya 9 juta followers di Instagram kini menjadi ratu endorse baru. Yang mengejutkan, Fuji baru saja didapuk menjadi brand ambasador produk kosmetik MS Glow milik Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 dan istri, Sandi Purnama. Iklan MS Glow yang dibintangi Fuji pun kini kerap terlihat di berbagai media. Jadi brand ambasador MS Glow tentu saja semakin mengukuhkan Fuji di dunia entertainment. Maklum, produk ini sempat bikin heboh saat menggaet Babe Cabita dan Marshall Widianto menjadi duta. Bahkan iklan MS Glow yang dibintangi Babe Cabita dan Marshall Widianto sempat muncul di Times Square New York, yang dikenal sebagai pusat bisnis bergengsi di Amerika Serikat. Sementara dalam iklannya, Fuji menyinggung soal penggunaan filter di aplikasi ponsel. Hal ini sebenarnya pernah dialami Fuji, di mana kekasih Tarik Halilintar ini sempat dihujat sejumlah haters bahwa wajah cantiknya dalam sejumlah video di reel Instagram karena berkat penggunaan filter. Di situ, Fuji seakan memberikan pernyataan kalau pemakaian filter untuk foto atau video normal dan wajar, asal tidak lupa untuk merawat diri dan menjaga penampilan. Heran deh, masih ada aja netizen yang bilang cantik karena filter doang, seolah-olah pakai filter itu jadi kesalahan. Padahal menurutku pakai filter itu normal kok, asal enggak lupa juga untuk merawat diri dan menjaga kecantikan kulit biar seimbang juga, kata Fuji. Jadi kulitnya bagus dan sehat atau cantiknya bukan cuma kalau pakai filter aja. Intinya pakai filter atau enggak buat aku enggak masalah, senyamannya kalian aja. Karena tagar pakai filter itu normal, kata Fuji melanjutkan. Sedangkan MS Glow mendapuk Fuji sebagai brand ambassador karena adik almarhum Bibi Ardiansyah ini dikenal memiliki sifat periang dan easygoing.
Fuji membintangi iklan MS Glow pun dibanjiri komentar dari warganet. Banyak yang kagum dengan prestasi Fuji, tak sedikit juga yang menyinggung soal nyinyiran haters terhadap Fuji. Kena mental yang ngatain Uti cakep karena filter. Yang dikatain malah jadi bintang iklan ngatain jadi tambah miskin hidupnya, kata akun @rara28.